Ini kita semakin dilihat semakin cantik nih. Cakep ya. Ini dia produknya, say. Kayak ginilah hasilnya kurang lebih kalau misalkan di ombre. Ini kalian bisa lihat, dia tuh warnanya oranye kayak gitu. Warnanya cantik banget. Dan kayak cuman pakai lipstick aja tuh, the whole face aku tuh udah lit up gitu. Udah lebih fresh. Tipe matte-nya tuh bukan matte yang matte banget. Maksudnya bukan tipe yang gripping banget gitu. Jadi kalian bisa overline sedikit, terus bibir kalian jadi gede. Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Adelia, dan kalau kamu baru di sini, welcome. Orang-orang biasanya tahu aku karena aku sering swatches lipstick. Kamu bisa lihat sendiri, aku udah punya videonya banyak. Jadi feel free aja ya kalau mau nonton apa-apa. Dan pastiin kalian subscribe dulu. Dan pokoknya kalau misalnya kalian cari lipstick atau cari skincare, balik lagi ke channel aku. Anyway, di video kali ini aku bakal bahas Emina X Chatime. Aku udah punya 3 swatchesnya lengkap, dan aku bakal swatch satu-satu buat kalian. Sekarang kita bahas dulu produknya, yang sebenarnya gak bakal lama juga sih. Jadi ini adalah Emina X Chatime. Jadi basically warna dan wangi sih sebenarnya inspired by Chatime gitu. Ada 3 warna, harganya sekitar 49.000. Aku beli. Kalau kalian mau beli, di klik link di bawah aja. Nah, dia limited edition ya guys. Jadi kalau misalkan kalian nonton video ini misalkan 1 tahun berikutnya terus, kak kok habis? Ya habis karena limited edition. Kalau limited edition tuh gak bakal diproduksi lagi. Dan kalau misalkan kalian suka, nih favorit aku, dan pasti favorit kalian juga, langsung aja klik link di bawah ya, daripada nanti sold out. Dia klaimnya tahan 12 jam, tapi aku sebenarnya orang yang gak apa-apa banget untuk touch up. Kalau misalnya untuk teksturnya sendiri, teksturnya lembut banget say nih. Bagus kan? Teksturnya tuh lembut, dan kalau misalnya kalian nonton video aku yang Poppy Mate sebelumnya, itu juga aku suka gitu sama si produk ini. Dia gak drying sama sekali. Langsung dibeli warna favorit aku. Nomor 13. Ini untuk packagingnya, dia kayak special edition gitu. Ada kayak boba-bobanya gitu. Tuh, gemes ya. Di belakangnya juga ada kayak gini. Kalau yang di packaging dalamnya yang beda tuh cuman di sini nih, ada tulisan Emina X Chatime. Aplikatornya juga masih sama, dia tipe yang pipih gitu. Tuh. It's 11 Chatime Milk Tea. Ini warnanya paling nude gitu sih nih, paling nude ya. Tuh, paling nude. Apakah dia nude enough untuk menjadi base ombre? Mari kita lihat. Aku pakai, oh bisa sih, bisa nih tuh. Oh, aku kira pas swatch di tangan tuh dia kayak nggak terlalu pale gitu loh buat jadiin base ombre, ternyata sepertinya memang dia diciptakan untuk menjadi base ombre say. Ini dalamnya mau aku ombre either pakai Implora yang Sangria atau Rollover Reaction yang Cosmopolitan. Dua-duanya aku udah punya video reviewnya, jadi kalau misalkan kalian mau nonton terpisah boleh banget. Cuman ini aku mau liatin, ini Emina X Chatime nomor 11, dia kayak gini kalau misalkan belum di ombre. By the way, kalau misalkan lagi cari lip tint yang harganya 20.000, bisa Hanasui, bisa Implora. Kalau nyari lip tintnya yang lebih bagus lagi tuh bisa yang Rollover Reaction. Karena Rollover Reaction aku nobatkan sebagai lip tint paling bagus. Okay, anyway, ini aku pakai Sangria di dalam ya. Kayak ginilah hasilnya kurang lebih kalau misalkan di ombre. Kita move shade berikutnya. Shade 12, Hazelnut Chocolate Milk Tea. Warna dia tuh lebih ke coklat sih menurutku. Tuh kalian bisa lihat, coklat. Oke, okay. Udah coklat kan? Coklat. Tipe matte-nya tuh bukan matte yang matte banget. Maksudnya bukan tipe yang gripping banget gitu. Jadi kalian bisa overline sedikit, terus bibir kalian jadi gede. Ini tuh mirip sama si ini, si hazelnut-nya Hanasui. Aku cari dulu ya, aku bandingin. Ini aku punya hazelnut latte-nya Hanasui. Ini aku swatch sampingnya ya. Tuh. Ya, mirip lah ya. Tuh, lihat tuh, mirip kan. Ini yang Emina, yang tengah, yang bawahnya aku swatch itu yang Hanasui. Kayaknya aku perlu swatch lagi. Sumpah mirip banget tapi ternyata. Bentar.
Jadi kalau misalnya kalian suka nih keracunan aku juga nih yang hazelnut latte, kalian bakal suka yang Emina ini. Nah ini yang Emina, kalian bisa lihat ya, ini yang bawahnya hazelnut latte-nya Hanasui. Tuh mirip, tapi ya bagus, dah tuh, dah bagus. Kalau kalian keracunan aku yang hazelnut latte, apa salahnya punya satu warna lagi yang kayak gini. Ini kita semakin dilihat semakin cantik nih. Cakep ya. Ini dia produknya, say Shade 12 Hazelnut Chocolate Milk Tea. This is really pretty. Pokoknya kalian kalau mau kembaran, silahkan klik link di bawah. Oh my god, oh my god, oh my god. Bagus sekali. Kayak gini dia, Shade 12 Hazelnut Chocolate Milk Tea. Kita move shade berikutnya. Shade 13, Brown Sugar Milk Tea. Ya warnanya agak ke oranye gitu sih. Langsung kita coba. Cantik. Ini kalian bisa lihat, dia tuh warnanya oranye kayak gitu, warnanya cantik banget. Dan kayak cuman pakai lipstick aja tuh the whole face aku tuh udah lit up gitu, udah lebih fresh. Kalian bisa lihat juga, dia tuh lembut gitu loh teksturnya tuh. Dan karena dia bukan tipe lip cream matte yang matte kering banget gitu, jadinya kalian tuh bisa kayak overline sedikit biar bibir kalian kelihatan lebih gede. Sekali lagi, ini dia shade 13 Brown Sugar Milk Tea. Ini semua swatches-nya di bibir aku. Menurut kalian paling bagus nomor berapa? Komen di bawah ya. Okay, that's all for today's video. Semoga video ini bermanfaat. And as always, kalau misalnya kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nextnya mau video apa lagi nih? Komen di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye!